SMA Negeri 1 Boyolango merupakan sekolah terbaik yang telah mengantarkan siswa-siswi hingga sampai pada masa yang dinanti, yakni hari ini. Banyak kenangan yang telah ditorehkan. Kesabaran Bapak Ibu Guru dalam mengajar tak pernah tergantikan oleh apapun. Teman yang baik hingga segala cerita akan selalu terkenang sepanjang masa. Harapan saya untuk teman-teman alumni semua, semoga kita selalu diberi kesuksesan ke depannya, entah jalan apapun yang kita tempuh, apa itu bekerja ataupun kuliah, semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sukses rezeki dan panjang umur. Amin. Untuk Semaboy, semoga lebih maju lagi, tetap menjadi sekolah terfavorit dan menghasilkan alumni-alumni yang bisa memajukan bangsa dan negara. Harapan saya untuk alumni tahun 2023-2024, semoga tercapai semua keinginannya dan cita-citanya, dan jangan lupa kenangan-kenangan indah kita di SMA bagaimana. Untuk adik-adikku di SMA Negeri 1 Boyolango, sukses selalu, semangat belajarnya, dan terus mencari pengalaman baru sehingga bisa membranding diri menjadi lebih baik lagi. Kegiatan Purnawiyata SMA Negeri 1 Boyolango tahun ajaran 2023-2024 diikuti 437 peserta didik peminatan IPA, 268 siswa, peminatan IPS 169 siswa. Kami, alumni SMA Negeri 1 Boyolango, secara sadar dan bertanggung jawab berjanji. Satu. Kami adalah insan yang beriman dan bertakwa. Insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dua. Kami adalah warga negara yang taat setia. Dan bersedia membela bangsa. Dan negara Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Kami alumni SMA Negeri 1 Boyolango. Senantiasa akan menjunjung tinggi Alma Mater. Berkenan menjoi dan mengukuhkan janji kami ini. Hari ini adalah hari terakhir bagi kakak-kakak sekalian berada di sekolah ini. Namun, semua yang telah kita lalui bersama merupakan kenangan terindah yang tak akan terlupakan. Kakak-kakak merupakan teladan yang baik bagi kami yang di kelas 10 dan juga 11. Senantiasa memberi kami nasihat dan tuntunan dalam belajar, baik sikap maupun hal-hal akademis lainnya. Tidak ada hal yang lebih berharga dari kebersamaan kita, kebersamaan yang membuat kita kuat, cerdas, dan juga tegar dalam membangun nama baik sekolah kita. Selamat jalan kakak-kakak kelas 12, kakak yang telah menjadi panutan bagi kami. Semoga kesuksesan selalu berpihak pada kakak semuanya. Kakak yang mempunyai semangat tinggi, semangat untuk menghasilkan prestasi-prestasi bagi SMA Negeri 1 Boyolango. Demikian kelulusan dan keberhasilan kami hari ini merupakan keberhasilan dan kebahagiaan yang bersifat sementara dan merupakan awal perjuangan kami untuk meraih sukses di masa yang akan datang. Untuk itulah, doa restu ibu bapak selalu kami harapkan agar kami lebih baik dalam tanggung jawab, bersikap, dan berperilaku.
kepada adik-adik kelas 10 dan 11, kami berpesan, tingkatkan prestasi kalian, tingkatkan prestasi SMA Negeri 1 Boyolango tercinta ini, jadilah yang lebih baik daripada kakak-kakakmu. Ibu, bapak, hadirin dan rekan-rekan yang berbahagia, kami berjanji, di mana saja dan kapan saja, kami akan selalu menjaga dan junjung tinggi nama baik alamater tercinta ini. Dengan falsafah Jawa, mikul dur medem jeru, semaboy tercinta kita. Dengan ditaburkannya bunga-bunga ini sebagai simbol untuk mengiringi langkah putra-putri anak didik SMA Negeri 1 Boyolango. Selamat sukses, mari kuatkan tekad, tetaplah menjadi seseorang yang haus akan belajar. Dan semoga Tuhan meridhoi segala langkah kalian. Harapan kami pada pelaksanaan pelepasan hari ini adalah awal untuk mengaruhi kehidupan yang nyata di kemudian hari. Ini bukan kesuksesan akhir, tapi awal dari perjuangan untuk kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Harapan kami, anak-anak nanti akan menjadi anak-anak yang tetap soleh, solehah, berbakti kepada agama, kepada orang tua, kepada negara, dan mereka menjadi bahagia baik di dunia dan di akhirat. Dan inilah prosesi pelepasan anak didik kelas 12 tahun ajaran 2023-2024 dengan perwakilan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Boyolango mengembalikan ke orang tua murid. Bapak Ibu wali murid, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada SMA Negeri 1 Boyolango. Kekurangan, kekilafan, dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan dengan filsafat Jawa, mikul duwur mendem jero, kita akan benar-benar bisa membawa SMA Negeri 1 Boyolango akan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Selain itu, Kepala SMA Negeri 1 Boyolango juga menyerahkan penghargaan kepada murid berprestasi dengan didampingi walinya masing-masing sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh sekolah agar kedepannya dapat lebih semangat untuk menggapai cita-cita dan dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa serta bangsa. Lanjutkan perjalanan, semoga kebaikan selalu menyertai. Dari siswa sebanyak 437, dari tahun ke tahun mulai dari kelas 10, 11, dan 12, mereka sudah menorehkan prestasi yang membawa nama harum sekolah SMA Negeri 1 Boyolango. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siswa-siswi kelas 12 yang telah membuat nama baik SMA Negeri 1 Boyolango itu semakin bersinar, tetap akan fantastik dan luar biasa. Baik, selamat untuk seluruh anak didik yang telah dipurnawiata, semoga kedepannya dapat mencapai cita-cita dan dapat membawa nama baik SMA Negeri 1 Boyolango. Awalkan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang surut bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi. Meskipun
siap tanpa dirimu. Ku harap